Pemirsa, jajaran kepolisian Polda Jambi menggelar operasi anti-narkotika. Selain Polda Jambi, BNNP Provinsi Jambi juga sedang gencar melakukan giat sosialisasi dalam mencegah dan memutus peredaran narkoba di Jambi. Tokoh masyarakat Jambi juga mengungkapkan hal ini penting karena kesadaran adalah hal dini yang mesti ditanamkan. Jajaran kepolisian Polda Jambi baru saja menggelar operasi anti-narkotika. Selain Polda Jambi, BNNP Provinsi Jambi juga sedang gencar melakukan giat sosialisasi dalam mencegah dan memutus peredaran narkoba di Jambi. Tokoh masyarakat Jambi juga mengungkapkan hal ini penting, karena kesadaran adalah hal dini yang mesti ditanamkan. Dikatakan oleh Dr. Kiai Haji Umar Yusuf, yang merupakan tokoh masyarakat dan agama Provinsi Jambi, upaya pemutusan rantai peredaran narkoba tidak hanya berhenti di operasi anti Polda Jambi saja, namun juga mesti dari upaya lain, di antaranya penyuluhan dan sosialisasi. Ia yang didampingi oleh tokoh adat saat menghadiri jumpa pers di Tres Narkoba Polda Jambi pada 30 Mei 2024 ini menjelaskan lebih lanjut. Pihaknya dan tokoh adat telah menggiatkan penyuluhan ini melalui pengajian-pengajian di masjid dan juga imbauan-imbauan di forum resmi. Menurutnya dengan begitu, diharapkan peredaran narkoba di Jambi mampu diantisipasi dan dicegah lebih dini untuk menyelamatkan generasi Jambi dari bahaya dampak narkoba. Bapak yang narkoba yang terhormati, para pejabat Polda Jambi yang mungkin saya sebut satu persatu. Hari ini para tokoh dari Badan Rem, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat, Pemerintah Daerah kehadiran ini memberi dukungan kepada kegiatan dilakukan oleh Polda Jambi dalam operasi anti. Perlu kita ketahui, operasi anti tidak selesai. Tapi kegiatan kita tidak selesai. Sepintar-pintar kucing mencari tikus, tikus juga lebih pintar mencari jalan dan tidak ditangkap. Artinya kegiatan polisi anti yang habis hari. Seterusnya kita tetap melakukan penyisiran-penyisiran terhadap penyelamatan. Ini kan khusus terbesar untuk anak-anak. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.